apakah kamu baik-baik saja, Han? Di mana kamu sekarang, Han? Di mana? Saya baik-baik saja, tapi saya tidak bisa memberitahu di mana saya. Buran, kamu. Buran, ini saya, Han. Ini saya, Nafisa. Han, katakan pada saya di mana kamu sekarang, Han. Saya khawatir sama kamu, Han. Semua mengkhawatirkan keadaan kamu. Clara. Buran, kamu lagi ngapain? Ada yang menghubungi saya. Gawat, Buran. Telekinetis ini kuat banget. Radarnya jin Alo sangat kuat. Ini bahaya buat kita. Tapi ini Clara, Ali. Saya harus mengakhiri. Buran, kamu... Han, please. Bilang sama saya, Han. Di mana kamu sekarang, Han? Saya kangen sama kamu, Han. Iya, Han. Kamu di mana, Han? Kita semua di sini benar-benar menghantarkan kamu. Bukannya saya tidak mau, Clara. Tapi saya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada apa ini, Pak? Clara. Buran, hentikan. Hentikan, Buran, telepati kamu. Posisi kita 2 tahun sama jin, Alo. Tapi Ali... Tidak. Han, apa yang dikatakan Ali itu benar. Jin Alo pasti tahu kita ada di sini. Sebaiknya kita cepat-cepat pergi dari sini, ayo. Ayo, Buran. Ayo, Ma. Ayo, Mama. Ayo, Buran. Tolong, Pak. Kasih tahu kita apa yang sebenarnya Bapak lihat. Maaf, pandangan saya tidak jelas. Ada sesuatu yang menghalangi saya untuk mengetahui di mana Burhan berada. Permisi. Sekeras usaha karena visa yang sampai cari paranormal untuk mengetahui keberadaan keburahan. Kak, kakak juga bingung. Kenapa kakak sampai ngomong kalau hubungan kita tuh gak dekat? Apa Bang Burhan bisa ngerasain perasaan yang kakak rasain? Perasaan apa, Kak? Enggak kok. Bukan apa-apa. Kak, Zoya emang gak terlalu ngerti soal cinta. Tapi Zoya ngerti banget soal Bang Burhan. Dan cuma kakak yang ada di hati Bang Burhan. Kenapa sinyalnya hilang di sini, Bapu? Kalian harus punya alasan yang bagus. Membangunkan saya yang sedang tidur. Tadi saya menangkap adanya sinyal komunikasi, Bapu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Pasti Burhan dan Jin Ali yang melakukannya, Bapu. Ya, pasti mereka. Kamu lihat Burhan? Tidak, Bapu. Kamu lihat Jin Ali? Tidak juga, Bapu. Dasar bodoh! Kalian ini mengganggu. Mengganggu saya yang sedang tidur enak dan yang sedang mimpi jorok saya jadi berantakan. Ngacar. Setan.
Nanti ibu sakit. Ibu gak lapar. Ibu jangan kayak gini terus dong, Bu. Kalau ibu terus-terusan begini, ibu bisa sakit nanti. Bagaimana ibu bisa makan? Sementara ibu gak tahu Burhan ada di mana. Ibu macam apa yang bisa senang-senang? Sementara mungkin anaknya dalam bahaya. Bu, tapi ini kan bukan untuk bersenang-senang. Ibu makan untuk kesehatan ibu. Zoya, bantu ibu makan ya. Iya, Kak. Bu, ibu gak usah khawatir. Bang Buran gak apa-apa kok. Sekarang ibu makan ya. Pasti makanannya gak mau ya? Kak Boni, Zoya tuh lagi ngomong serius sama ibu. Iya, tapi kan makanannya sayang. Kak Boni makan ya. Jangan, ini tuh buat ibu Kak Boni. Gak, buat Kak Boni, Kak Boni lapar. Ini buat ibu, lepas gak? Gak bisa, pokoknya buat Kak Boni. Tenang Kak, tenang Kak. Konon katanya kalau piring jatuh itu bertanda. Bertanda kalau kakak punya adik yang bego banget. Apa sih nggak minta tolong sama CBJ aja? Burhan, kita tidak bisa menggunakan kekuatan CBJ di sini karena nanti kekuatannya bisa terdeteksi sama jin Aloh. Betul Pangeran. Ada yang datang. Waduh, Ali, gimana nih? Kita harus jadi patung, hah? Kita jadi patung? Jadi patung? Ikutin saya. Jin Aloh beli patung baru ya? Itu kan Pangeran Jin Ali. Mana mungkin? Lu gila kali ya? Ini kan patung. Wajah Jin Ali gak sejelek ini. Masa sih? Coba lu buktiin. Nih gua buktiin. Nah, gak ada reaksi kan? Iya. Coba kali lagi. Gak ada kan? Ya udah, kita tinggalin aja. Kok patung gendut? Pasti orang. Kita serang yuk. Serang. Let's go. Aduh. Ayo bunda. Ibu. Apa bener Ma ini jalan ke rumah Jin Aloh? Iya, Mama yakin. Inilah jalan menuju tempat Jin Aloh. Shh. Ali, kamu dengar sesuatu gak? Saya gak dengar apa-apa. Justru itu, saya tuh dari tadi curiga banget. Kok suasananya tenang sekali? Pasti ada yang gak beres nih. Ini pasti jebakan Jin Aloh. Waduh, kalau gitu kita mesti segera lari. Buran, kamu lari ke sana. Saya mau Mama, lari ke sana. Ali, saya nggak mau ninggalin kalian. Burhan, kamu pergi saja. Kalau kita semua ditangkap, lalu siapa yang bebaskan kita? Udah, kamu kesana bandel banget ini bilangin. Iya. Ayo.
Jangan berani dekat! Jangan berani dekat! Diam! Tak kusangka, tak kuduga. Akhirnya berjumpa kembali dengan Ratu Jin yang cantik ini. Dan sekaligus dengan putra yang sangat disayangi dan dicintainya. Jin Al-Iha. Suatu kehormatan yang amat sangat besar. Saya bisa berhadapan dengan Ratu Jin yang cantik ini. Lepaskan mama saya. Harap cepat, panggil teman kamu ke sini. Tidak, mama kamu sakit. Lepaskan mama saya. Jangan sentuh dia, Jinalo. Atau saya cincang kamu. Lepaskan. Cepat panggil teman kamu ke sini. Saya tidak akan panggil teman saya, karena dia akan bunuh kamu. Kalau tidak, mama kamu saya cekek. Ibu kamu saya cekek. Nanti bisa mati. Jinalo. Lepaskan Ibu Ratu Jin. Buah, kamu ngapain? Maaf Ali, saya nggak tega melihat kalian disiksa. Saya pikir semua manusia itu pengecut. Tapi ternyata ada manusia yang beragak seperti seorang pahlawan pada saat ini. Tetapi saya tidak percaya kamu akan bisa menjadi seorang pahlawan ketika kamu tahu apa yang akan saya lakukan. Dan kamu pasti akan berteriak. Ampun, ampun, lepaskan aku. Saya kan udah bilang, ibu jangan sholat dulu. Tapi selama badan ibu masih kuat, ibu harus sholat, Yola. Bu, Tuhan juga ngerti kalau ibu tuh sekarang lagi sakit. Tapi ibu masih kuat, Yola. Bu, ibu dengerin deh omongan saya. Ibu tuh lagi sakit. Kalau ibu kayak begini, siapa juga yang repot? Saya sama Bang Pandi kan? Tapi... Udah deh, Bu. Masuk. Ayo, ibu masuk. Ayo, Bu. Pintunya. Kenapa kamu mengurung ibu di dalam kamar? Kenapa? Bang, tadi ibu tuh maksa sholat. Ternyata kamu ya. Cepat buka! Bang, dengar dulu. Ibu tuh lagi sakit. Terus dia maksa buat sholat. Ini buat kebaikan ibu, Bang. Tapi kamu tidak perlu mengurung ibu seperti itu. Tidak perlu, Yolanda! Yaudah. Terserah, Bang. Saya tahu. Saya bukan mantu yang baik. Itu kan yang ada di pikiran kamu selama ini. Bang, saya ngelakuin ini demi kebaikan ibu. Saya tahu gak baik melarang orang sholat. Gak baik kunci ibu dalam kamar. Tapi saya sayang sama ibu. Ibu lagi sakit, Bang. Ini, Bang. Ini kuncinya. Abang buka sendiri pintunya. Ini kuncinya, Bang. Enak juga punya suami yang gampang dibohongin. Bagus, Nak. Bagus.
cepat kamu lepaskan ikatan itu. Dengarkan semuanya. Saya sudah menyiapkan pemakaman buat mereka berempat. Satu, dua, tiga, dan empat. Kalian dengarkan semuanya. Sebentar lagi kalian akan menyaksikan bagaimana seorang Pangeran Ali akan mati di hadapan kedua orang tuanya. Kekuatan Jin Alo di sini sangat kuat. Kita harus satukan kekuatan kita untuk melawan dia. Sudah ngos-ngosan,
yang konon kabarnya bahwa dia akan hadir sebagai seorang pahlawan di antara sekian manusia yang sudah saya anggap pengecut. Saya buktikan saat sekarang ini. Tidak seharusnya kamu kesini. Maafin saya. Saya gak bisa tolong kamu. Saya juga gak bisa bilang. Keadaan saya, keadaan saya makin buruk, Ali. Kalau saya meninggal, saya titip ibu sama Zoya ya. Sampaikan sama mereka. Saya minta maaf kalau saya selama ini gak pernah bisa jadi anak yang baik. Kamu adalah sahabat saya yang terbaik. Kamu saudara saya, Bur. Alhamdulillah. Siapa lagi yang akan menolong kamu, Ali? Siapa? Sekarang sebagai penguasa yang tiada taranya di negeri Jin, tidak ada lagi yang akan menghalang-halangi semua kemauan dan keinginan yang ada di batok kepala Jin Ano. Hidup! 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 Semuanya. Itu apa, Buran? Itu kekuatan Allah, Ali. Allah? Allah itu lebih besar dari siapapun yang ada di jagat raya ini. Mama! Papa! Papa! Alhamdulillah. Papa, Papa. Ali. Papa, cepat kita bawa Mama ke negeri Jin sekarang juga. Kamu sebaiknya tinggal di sini. Di bumi bersama Burhan, nak. Karena Jin Alu belum mati dan kamu tidak akan selamat di negeri Jin. Tapi Papa, Ali, ketidakberdayaan mamamu sudah membuat Papa sedih. Jangan tambah lagi kesedihan Papa. Turuti kemauan Papa sekali ini saja, nak. Ali, Papa kamu benar. Jin Alu bisa datang kapan aja dia mau. Ali, Jin Alu tidak akan bisa menyentuhmu kalau kamu bersama Burhan. Selama Burhan memegang jiwa yang mulia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.